selalu bahagiakanmu. Hari demi hari berganti, waktu terus berlalu yang menjadi saksi kau dan aku. Ku harap kau jawaban dari penantianku setelah sekian ku menunggu. Ku ingin kau yang menjadi teman di hidupku yang terbaik dalam kisah cintaku. Berdua kita akan menjalin cerita bersama selamanya. Berdua kau dan aku takkan terpisahkan, takkan terpisah. Berdua kita akan menjalin cerita bersama selamanya. Tapi kau jangan pergi, tetaplah kau di sini. Bersama MC yang sudah tidak asing lagi di mata kalian, saya Babe dan saya Bini. Kita akan menghibur kalian semua sampai acara ini selesai. Tepuk tangan dulu dong. Sampai puas. Sampai puas. Kalau puas beritahu tetangga, kalau nggak puas beritahu kami. Ya, biar kami koreksi diri. Ya. Cirebon ini merupakan kota kedua setelah Bandung yang dikunjungi oleh The Tour Stand Up Comedy Indonesia Season 3. Ya. Jadi karena malam hari ini kita bakal ada komik-komik spesial. Ya, dan spesial untuk Cirebon kita menghadirkan 3 komik. Wah, 3 komik yang sudah tidak asing lagi. Untuk yang pertama langsung saja kita sambut komik yang sudah tidak asing lagi. Kalau ini bukan sudah tidak asing lagi mukanya, tapi sudah tidak muda lagi. Karena dia memang betul-betul tua. Wah. Kita panggil saja Ari. Kota Cirebon, selamat malam. Mana suaranya? Karena kota Cirebon itu adalah kota yang cukup islami, saya mau sapa dengan sapaan yang islami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu baru bagus. Saya kemarin, tadi bukan kemarin tapi tadi siang, saya itu jalan-jalan ke keraton. Wah, asik. Jalan di keraton, ini kita jalan-jalan sudah setengah jam tidak ada juga yang sapa. Apalagi minta foto, jangan harap. Tidak ada. Sampai saya duduk-duduk, tiba-tiba ada yang bisik-bisik di belakang. Bapak-bapak sama ibu-ibu. Kayaknya yang depan ini artis. Ini yang rambutnya keriting-keriting ini kayaknya artis. Wih, tambah sombong saya sama-sama yang lain-lain kan. Bisik-bisik terus mereka. Iya, itu artis. Kalau nggak salah itu Funky Papua. Hancur perasaan saya ya. Ini kok saya perhatikan penonton-penontonnya yang cewek cantik-cantik. Weh, jilbaban-jilbaban. Ada juga yang gak jilbaban, gak apa-apa. Tapi tetap cantik. Cowok-cowoknya ini, astagfirullah. Ini ada lagi yang di depan ini. Poni-poni kalian tuh. Itu sudah gak zaman poni-poni kayak begitu. Andika Kangen Ben sudah gak terkenal. Masa aja poninya kalian pertahankan. Poni, satu ada yang kesini poninya, satu ada yang kesini. Iya, itu perhatikan, satu ada yang kesini poninya. Satu ada yang kesini poninya. Ini saya yakin mereka berdua ini, pasti datang kesini nih boncengan pakai motor. Terus motornya gak ada kaca spionnya. Jadi yang satu tugasnya melihat kesini. Yang satu melihat kesini. Terus ditiup angin kan? Di sini banyak masih sekolah katanya ya. Masih SMP, masih SMA.
Saya juga masih SMA. Berabad-abad yang lalu. Di sekolah itu saya heran tuh, kenapa terlalu banyak orang yang suka nakal-nakal kalau di sekolah itu? Iya. Kalau kalian perhatikan, yang nakal di sekolah itu pasti kulitnya hitam. Saya, Babe Cabita, Viko itu nakal di sekolah waktu sekolah itu. Hitam pasti kulitnya. Kenapa? Seringnya dijemur. Sukaan. Ya saya tidak habis pikir maksudnya. Kenapa kalau kita masih sekolah itu nakalnya kita itu suka aneh-aneh? Ada. Saya tidak tahu itu kenakalan itu masih ada sampai sekarang atau cuma ada di zamannya saya. Di zaman kita dulu itu nakal. Kurang aja nakal-nakalnya. Adalah itu yang taruh-taruh cermin di sepatu. Iya kan? Buat ngintip-ngintip. Jadi cewek lagi berdiri di tiang begitu nunggu-nunggu angkot datang dari belakang dia. Iya kan? Pakai ngajak-ngajak temannya lagi. Datang lagi temannya lagi. Ngajak teman-temannya sampai kadang-kadang sepatu yang jejer di situ tuh 10 orang kadang-kadang itu gini semua. Ada lagi di sana lagi. Itu nakalnya gak karu-karuan tuh. Sampai ada yang ekstrim juga itu. Ini yang paling ekstrim pernah terjadi di sekolahnya saya tuh. Guru lagi mencatat di papan. Datang dia diam dari belakang. Datang begitu, tujuannya apa ya? Padahal gurunya laki-laki. Emosi kan gurunya itu, apa kau lakukan ini, kurang ajar kau ya? Dipanggil ke kepala sekolah. Dipanggil ke kepala, bu kepala sekolah ini kurang ajar anak ini, ngintip-ngintip pakai sepatu ada kaca ini. Dimarahi sama ibu kepala sekolah berdiri, kau kurang ajar ya? Giliran gurunya yang laki-laki tadi dari belakang. Gurunya juga kelakuannya sama aja ya. Nakal-nakal, kenakalan masih remaja itu. Ada juga yang suka nakal waktu remaja itu. Pas biasanya upacara. Kalau upacara bendera itu ada suka yang kasih suara-suara dua itu. Utamanya itu pas apa? Pembacaan Pancasila. Iya kan? Kepala sekolah sudah bagus-bagus baca. Pancasila! Kita kan harus jawab sama-sama juga kan? Pancasila! Yang nakal-nakal itu nama-nama. Sila, sila, sila. Mengajar kan itu? Satu! Kita jawab ramai-ramai. Satu! Ada lagi suara. Tu. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Ya enak, kurang ajar sekali itu. Sampai dihukum lagi sama kepasko. Kamu datang ke depan sini. Kamu itu, sekarang kamu saya hukum. Baca Pancasila dengan cara yang benar. Bacakan akhirnya dia. Pancasila, kepaskonya. Sila. Dan kenakalan-kenakalan begini nih, ini nih gara-gara tontonan televisi. Tontonan televisi juga kita masih kecil-kecil itu, paling tidak mendidik satu sama lain itu. Kalian dulu mungkin tidak tahu sekarang masih ada film itu atau tidak. Pernah tahu Ultraman? Ultraman itu mengajarkan kebodohan itu, jangan ditonton. Serius ini, sungguh. Mengajarkan kebodohan itu. Coba kalian perhatikan monsternya Ultraman itu. Tiap minggu, monster itu turun. Dari planet luar angkasa kan, turun ke bumi. Turunnya kemana coba? Ke Jepang. Dibunuh sama Ultraman. Minggu depan turun lagi monster baru. Dari luar angkasa lagi. Turun ke mana? Ke Jepang lagi. Ini monster belajar geografi atau tidak, woy? Di muka bumi ini kan masih ada negara-negara lain kan? Masih ada negara-negara lain datang ke Indonesia ini. Turun di Indonesia, injek itu rumah-rumahnya koruptor itu. Bisa kan? Sari greeting, selamat malam! Are greeting! Gila, keren. Luar biasa ya teman kita ini ya. Maklum lah, pengalamannya udah banyak. Gak usah pegang. Ini bukan teman kita, ini bapak kita. Beri tepuk tangan buat Ari.
Jadi jangan kemana-mana. Masih banyak komik yang akan menghibur kita. Tetapi The Tour 73. Let's make love.